Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara, sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek lobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. PT Gudang Garam TBK adalah sebuah merek perusahaan produsen rokok terbesar keenam di Indonesia setelah STTC di Indonesia pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo. Perusahaan rokok ini merupakan peringkat pertama dan terbesar keenam di Indonesia. Menurut tahun pendiriannya, jika dibandingkan perusahaan rokok nasional lainnya seperti Nojorono dan Jarum di Kudus dalam produksi rokok kretek. Perusahaan ini memiliki kompleks tembakau sebesar 514 hektar di Kediri, Jawa Timur. Berawal dari industri rumahan, Gudang Garam didirikan oleh Surya Wonowijoyo pada tahun 1958 ini, sebelumnya bisa sukses sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan ini terus tumbuh berkembang dan menjadi perusahaan rokok raksasa berdampingan dengan Jarum dan Sampoerna sebagai penguasa pasar rokok. Gudang Garam saat ini sahamnya diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia. Jaringan distribusi Gudang Garam sangatlah kuat di seluruh Indonesia. Sebagai pemilik perusahaan rokok raksasa, kekayaan Susilo tidak tanggung-tanggung. Ia menempati posisi keenam dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Wow, keren kan? Perusahaan Gudang Garam juga tengah berekspansi di bisnis aviasi. Perusahaan ini tengah membangun bandara yang berlokasi di Kediri. Bagaimana menurut Anda? Hebat kan perusahaan Gudang Garam di Kediri? Bagi Anda para penikmat kretek sejati, jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Thank you for watching.